Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan bikin soto ayam. Bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan 1,5 kilo ayam yang sudah saya potong-potong dan dibersihkan. Untuk bumbu-bumbunya di sini saya sudah siapkan ada 10 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 buah cabe merah besar, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 1 sendok makan ketumbar, 1,5 sendok teh merica bubuk. Ini ada kemiri, ini sudah saya campur-campur semua ya. Ini sudah lengkap. Ini langsung saya blender. Untuk menghaluskan bumbunya saya blender pakai Neto Chiba CH100. Sekarang langsung aja kita blender. Di sini ada serai dan daun jeruk. Sekarang langsung kita haluskan atau blender bumbunya. Langsung kita blender. Air sedikit aja. Kalau sudah halus, langsung dituang ke penggorengan. Ditugas api. Masukin minyak. Tumis bumbunya. Masukin serai dan jeruk. Ini sampai harum. Tumis sampai bumbunya wangi, harum. Kalau sudah bumbunya harum, baru masukin ayamnya. Masukin ayam. Tadi saya sudah jerangkan air panas, air mendidih. Setelah ayam berubah warna, langsung masukin ke air yang sudah mendidih. Ini sudah cukup, langsung masukin ke air yang sudah mendidih. Sudah mendidih, langsung masukin. Ini saya tambahkan masako ayam. Sepertinya sudah matang daging ayamnya. Kalau daging ayamnya sudah matang, langsung diangkat kemudian digoreng. Langsung digoreng.
Kalau sudah panas, langsung digoreng airnya. Dulu setelah dingin baru disuir-suir. Sekarang kita goreng cabai. Secukupnya aja juga. Langsung ke tahap pembuatan. Ini ada bihun, terus pakai kol, seledri, ayam yang sudah disuir-suir, langsung ini dikasih kuah. Kan sambal dimakan nasi sama nasi putih hangat, ini enak banget, mantap banget. Coba kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini segar banget. Ini kelupaan bun. Ini diperas.
pokoknya enak, mantep banget. Bunda-bunda harus segera nyoba karena ini rasanya enak banget. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.